Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi barayaki semuanya dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kita semua selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, serta diberikan rezeki yang melimpah, amin ya Allah ya robbal alamin. Pagi ini Aki lagi berada di lokasi pembuatan genting ya. Dan seperti ini ya penampakannya. Ini sekeliling genting semua ini tuh. Dan Aki hari ini akan apa namanya membantu proses penjemuran ya. Dan Aki ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini lagi proses penjemuran ya, penjemuran genting sebelum proses pembakaran ya. Jadi genting-genting ini harus kering total ya, karena kalau nggak total biasanya sudah dibakar itu akan merupuy ya teh. Eteh dah eteh nu eteh iya mah nya. Oh nu eteh, belum masuk di ditu udah nya. Tadi itu latihan buka bangun lah ya. Udah. Letik ya mah. Karena ini saya akan masuk ke dalam ya. Melihat genteng-gentengnya udah kering. Dan ini seperti ini ya. Ini semua harus dijemur dengan kering total ya. Karena kalau tidak kering, nantinya gentingnya kurang bagus ya. Sabara ribu ya teh? Iya KB? Iya. Ini ayah tengok 11 ya kemarin. 11 ribunya? Berarti sekalian mah kuat ya nya? Nyesanya? 8 ribu. Jadi ini katanya ada sekitar 11 ribu buah genting ya. Dan itu untuk satu kali pembakaran masih sisa katanya, karena biasanya satu tungku itu hanya berisi sekitar 8.000 dan 9.000. dan ini sepertinya ada genteng yang gagal ini ya. Mungkin ini karena kehujanan kali. Kehujanan nih mah teh merenya. Kehujanan itu biasanya jemur retak tina tatagan. Tapi bisa diolah deui meureun nya. Kapan dilulu deui tak digunukeun ge. Daripada menang meuleum panan anu beulah teh teu bisa dikieu ieu. Anu menang meuleum mah teu bisa nya. Geus asak meureun nya. Dan ini katanya yang retak ini sewaktu proses penjemuran dan suatu proses apa namanya? Penyimpanan tatakan pecah ini. Tatakan biasa. Jadi ini masih bisa diolah lagi, tidak seperti yang udah proses pembakaran katanya. Jadi kalau sudah proses pembakaran, itu tidak bisa diolah lagi ya, kata si teteh barusan. Tapi lu mau ngisi sama kehujanan ke mana naonnya teh? Iya, nukio. Oh, buburu enya. Oh, jadi ini nggak boleh sama sekali kehujanan katanya. Ayo, ini kalian kaluhurnya. Wah, baru. Jadi ini kalau misalnya lagi penjemuran ketetesan apa katanya air hujan itu sedikit pun akan rusak katanya gentengnya. Mau YouTube DE-nya. Ini sangat banyak sekali. Ya. Dan ini Bang Salma Ternaonnya. Dan ini proses penjemuran sangat banyak sekali ya. Dan ini dilakukan oleh pemilik sendiri ya biasanya ya, karena proses penjemuran ini sangat memakan waktu sekali ya. Pinuh ya teh sakurilingnya. Oh iya mancan merencan di poenya nu iya mah tehnya. Oh jadi ini yang belum dijemur kata. Jadi kalau misalnya masih ada tatakan seperti ini nih, masih ada tatakan kayunya di bawahnya, ini belum proses penjemuran ya. Ini masih proses pengeringan di dalam tatakan. Jadi sebelum dijemur ini gentengnya itu di biar
kering kena angin ya. Sebelum ini kering kena angin-angin itu belum dijemur ya. Nanti setelah kering, nah itu baru proses penjemuran. Kalau dan proses penjemuran ini bisa memakan waktu. Kalau cuaca tadi sudah tanya-tanya masih teteh ya. Jadi kalau misalnya cuaca terik itu satu hari bisa kering full ya. Cuman kalau misalnya cuaca kurang terik itu biasanya makan waktu 3 hari ya. Ini katanya kata si teteh yang udah kering ini udah kering semua kasih teteh tinggal proses pembakaran. Dan kata si teteh belum punya tungku katanya. Belum punya tungku pembakaran. Jadi kalau misalnya ini diangkutnya ke sana ke tempat pembakaran di sana, tungku di sana ya. Rencana si teteh mau bikin tungku katanya di bawah sini nih, di dekat kandang kambing itu. Mungkin suatu saat nanti si teteh doain aja ya buat para yaki semuanya. Doain aja si teteh biar punya tungku ya ke depannya ya. Karena untuk saat ini si teteh belum punya tungku katanya untuk pembakaran. Masih ke tempatnya tempat yang lain ya pembakarannya. Jadi istilahnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya pemilik rumah genting ini belum punya tungku, itu proses pembakarannya bisa dilakukan di tungku di rumah gentingnya udah punya tungku ya. Saya akan ikut membantu ya proses penjemuran gentingnya. Mana ya teh? Iya nya. Budak cenah di ditu di Tambun cenah kitu ada. Jeung budak awewe mah teu pati wawuh pan. Itu. Pasuk ti iseun cenah saung ada baheula teh meh eta teh geuning. Di kota mah nempel-nempel ge bogaeun ku manehna eta. Ayeuna teh nya. Heeh. Oke, para yaki semuanya. Dimanapun kita berada, setelah mengikuti aktivitas pemilik ini ya, pemilik rumah genting, sedang mengikuti sedikit pekerjaannya, menjemur genting. Sekian dulu ya perjumpaan kita hari ini. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan berjumpa lagi, bersua lagi ya di video petualangan aki yang berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel aki ya, dengan like, komen, share dan subscribe ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.